Halo guys, kembali lagi bersama gue si Porter Indra. Di bagian Last Fortress kali ini gue ada requestan ya. Bang, lu bahas season ke-6. Season ke-6 sendiri dari officialnya itu belum ada nih. Kita bisa liatin dulu ya. Jadi gue masuk ke bagian Facebook. Facebook sendiri baru update tentang Valentine. Lu cuma ada untuk notifnya, yaitu adalah season ke-5 zonanya. Ini zona yang terjadi. Kalian bisa untuk baca dulu ataupun screenshot, kalian bisa mengetahui ya, 235 hingga ke 255. Ini baru memasuki ke zona ke S5. Lalu zona S220 udah. Ada juga yang lainnya. Dan di bagian kali ini yaitu adalah, kita lihat ya, ini supply expirednya cuma 16 Juni. Jadi kalian bisa untuk follow dulu, nanti kalian bisa untuk klik sampai ada 8 digit military supply. Ini kalian bisa dapetin secara random dan juga gratis ya. Nanti cara memasukinnya seperti ini kodenya. Masuk ke bagian game, lalu klik aja untuk setting, klik ke bagian supply militer. Ini kalian bisa pastekan dan tukerin aja. Nah, kayak gitu untuk caranya. Karena suplai militernya juga udah kadaluarsa pada tanggal 16 kemarin, dan ini gua terlambat 2 harian lah, kayak gitu. Nah, di bagian sini kita bisa mengetahui juga adanya 2 hero terbaru yang akan muncul ke next time, yang bernama yaitu adalah Shu. Ini gua open di bagian Instagram officialnya. Oke, ini namanya adalah Shu Vindicator. Die, the people in love. Ini gak asik ya opennya. Bentar, gue open dulu. Kita lihat di event terakhir di bagian short. Nah, ini official dari YouTube-nya Last Fortress sendiri, Hero Chu. Ini malah lebih kecil, cuy. Anjay. Oke lah, lewat sini aja kalau gitu. The people in love. Oh my god. Die. Oke, cuma gitu doang ya, yaitu adalah Vindicator. Dia adalah seorang new hero kedua. Di sini dia bernama Shu dan juga pemain sebuah penyanyi, dan berharap untuk Apocalypse World ataupun dunia di Apocalypse kali ini kita akan mendapatkan Vindicator member. Vindicator itu kayaknya Avenger sih. Kayaknya sih, kita lihat dulu untuk story-nya. Dia adalah seorang remaja yang mempunyai seorang kakek dan juga mama aja. Mereka cukup bahagia. Sering berjalannya waktu dalam sebuah keluarganya, Shu selalu datang ketika Mr. Wright selalu hadir, dan pada waktunya mulai sakit hati dan terluka, dan itulah yang terjadi di dalam toxic relationship yang terjadi ya. Oke, tentang percintaan lah Vindicator ini. Lalu yang kedua yaitu adalah Eva. Wow, building Eva. Ejection nih guys. Oke. Lu lihat lagi ya. Di sini dia menggunakan magical. Lalu di sampingnya itu ada drone. Gokil. One more again. Ini kan drone ya. Terus ini tadi gagal. Nah, ini ngeluarin seperti magic, magical nih. Bawahnya juga ada trapnya. Ini kan drone. Lalu di sini ada gagak. Ini gagaknya juga robot.
Ini dunia modern dengan Magic Kelly system ya, keren banget. Update on Season of War New Hero 1. Wow, ini kayaknya kalau dari basic backgroundnya sendiri gue liatin mungkin Putra Alam Liar nih. Putra Alam Liar si Eva sendiri ya untuk New Hero. Jadi ada dua karakter terbaru di bagian Last Fortress sendiri yang bisa gue share kepada kalian semua. Walaupun gue secara pribadi udah nggak main, walaupun gue main di server terbaru dan belum melaksanakan top up pertama untuk mendapatkan si siapa namanya, ampun gue lupa lagi dong namanya. Oke, kita lihat potret Avenger Queen. Oh ya, yang bernama Queen ini top up pertama 16.000 kita akan mendapatkan si Queen sendiri, tapi gue juga belum melaksanakan, gue belum ngerti. Kita lihat untuk potensi penonton kita apakah semakin banyak ataupun semakin sedikit untuk update-annya, karena semakin hari gue liatin memang semakin banyak ya untuk user orang Indonesia yang bermain tentang Last Fortress kali ini. Oke lur, mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang bahasan dan juga hero terbaru di bagian Last Fortress. Jangan lupa bahagia, see you next time. Bye bye.